Pemain timnas Indonesia Justin Hubner diusir keluar oleh wasit saat tim Garuda mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hubner diusir setelah mendapatkan kartu kuning kedua pada laga itu. Kartu kuning kedua diberikan ke pemain 21 tahun itu usai melakukan pelanggaran keras kepada pemain Saudi di menit ke-89. Sebelum itu, ia sudah diadai kartu kuning pertama akibat melakukan tendangan yang mengarah ke kepala lawan. Kartu ini diberikan setelah wasit meninjau VAR pada menit ke-24. Meski bermain dengan 10 pemain, timnas Indonesia berhasil mempertahankan skor 2-0 hingga wasit meniup peluit panjang akhir pertandingan. Selesai laga, warganet pun ramai-ramai menyoroti penampilan Justin Hubner. Tak sedikit yang meminta pemain berdarah Makassar itu untuk mengontrol emosi agar tak merugikan tim. Di sisi lain, tak sedikit juga yang beranggapan pelanggaran keras yang dilakukan Hubner pada menit ke-89 merupakan cara sang pemain memutus serangan balik cepat yang berusaha dibangun pemain Saudi. Kalau dia nggak berkorban, pemain Arab bakal flash free kick. Sedangkan pemain Indonesia belum ada yang siap, ungkap warganet. Sebagai informasi, dari total 12 penampilannya bersama timnas Indonesia, Justin Hubner sudah mengoleksi 4 kartu kuning dan 1 kartu merah. Akibat kartu merah ini, Justin Hubner bakal absen saat tim Garuda melakoni laga tandang ke markas Australia pada tanggal 20 Maret 2025 mendatang. Justin Hubner menatap kosong ke depan sebelum akhirnya terduduk emas dan kesepian di anak tangga stadion utama Gelora Bung Karno Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Video berdurasi singkat itu dibagikan pemilik akun Instagram @sepakbolaindonesia. Hubner kesepian di anak tangga stadion utama Gelora Bung Karno setelah ia menerima kartu merah di menit ke-89 usai melanggar pemain Arab Saudi saat timnas Indonesia menang 2-0. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.